ifak di makam ibunya almarhumah. Prosesnya udah berjalan, kayaknya udah selesai lah itu. Ya tinggal pindahan aja. Ya kami juga ingin berkomunikasi ke sana, cuman belum ada ruang untuk komunikasi, gimana dong? Kita udah minta waktu udah berhari-hari, udah berminggu-minggu ini selalu ada aja alasan kesibukan sebagainya. Ya, kita mau ngomong gimana? Kalau kita ada niatan tapi di sononya yang ada kesan seolah-olah menghindar, ya mau gimana kita? Gini, pemindahan makam itu bukan dipaksain, emang udah direncanakan. Jadi ya tidak ada urusan dengan siapapun. Ahlul mayit itu kan keluarganya, keluarga almarhumahnya. Ya, jadi kenapa orang lain harus ikut campur?